drama-drama Korea gitu, ngikutin apa yang terakhir? Lo terakhir nonton Goblin gak? Hai Joshua. Waduh, hai. Lagi nunggu tag aja. Bisa ngobrol bentar dong? Boleh. Udah kenal berapa lama? Kita pertama kali kenal 2011 ya? 2010-2011. Berapa tahun? 6. Nah, selama kenal itu sharing informasi nggak? Atau ketemu, atau ngobrol intens? Ketemu malah jarang ya? Iya, jarang. Ngobrol? Dari sosial media doang paling. Sosial media sama paling, tahun ini rencana aku ngelamar ya paling ya. Ngelamar Furi. Jangan lupa ya, berapa kalau Furi sibuk apa? Aku abis kelar sinetron sih. Oke. Okay. Abis itu nggak nyanyi kali? Aku penyanyi kamar mandi kebetulan. Kalau Joshua kan kedua kalinya di Nasi Maji ya. Yang pertama kita bereksperimen dengan Ouija board. Menghubungi roh arwah katanya, yeah. Aduh serem. Kali ini enggak, justru yang menjadi subjek eksperimen saya adalah Furi. Tahu ini enggak? Botol. Tahu kali botol. Yang bilang ini gunung siapa? Wah, ada balon. Oke, permainan bubble. Niupnya harus continuity. Kalau putus nggak keluar semua. Kalau putus balikan aja. Jeritan hati. Kok ada curhat-curhat di situ? Kata jeritan hati, kata nyindir Joshua. Dua-duanya kita senasib kebetulan. Oke. Oke. Nah, sekarang ini kan base-nya dari air. Nah, dari sebuah buku oleh Dr. Masaru Emoto judulnya The True Power of Water. Di gelas pertama itu didoa-doain. Waktu diteliti bunga airnya bersinar. Di gelas kedua itu dicaci maki sama orang. Nah, gelas yang dimaki-maki airnya rusak. Kenapa pakai bubble? Karena bisa kelihatan. Kan saya nggak mungkin bawa gelas air nggak kelihatan. Nggak bisa main-main gitu. Kita nggak bisa buat bubble-nya kan. Coba dipegang satu jus, diambil. Gimana suaranya? Biar nggak pecah gitu. Nah, itu challenge. Oke. Oh my God. Nggak, yang bodoh nih kita apa yang nyuruh sebenarnya? Kita ini suruh nangkep bubble loh, nggak bisa, Master. Aduh. Kayak nangkep masa depan tuh susah loh. Ini kayak nangkep kode dari diri. Nanti akan ada dua kali eksperimen. Yang pertama, saya akan mencoba untuk merasakan menjadi empati. Yang kedua, Joshua. Jadi kalau berhasil nih, yang hebat Joshua. Kalau gagal, yang salah Joshua. Waduh, beban sekali di saya. Pikirin sebuah memori, informasi. Jadikan ini informasi yang pertama. Saat meniup bubble-nya, pikirannya seolah-olah mengisi setiap bubble-bubble yang floating itu. Imajinasikan kalau itu saya pecahin atau saya sentuh, itu juga bisa ngerasain apapun memorinya. Bisa ya? Memori tempat orang atau apapun ya? Memori yang berhubungan dengan orang tertentu gitu. Nah, bisa kan? Bisa. Yakin ya? Bisa ya? Silakan. Dipegang botol. Ke mana aja? Ke arah udara. Jangan ke Joshua, nanti kelilipan. Dia tuh pakai mediator ini ya. Bubble aku tiupin, dari katanya dari tiupan itu tuh dia bisa baca. Dengan tidak disangka-sangka, ditangkap. Waduh, beneran bisa ditangkap. Kalau seorang peramal menggunakan bola kristal, saya pakai bubble. Di sini memorinya cuma berdua. Antara Furi dengan orang lain. Saya merasakan sensasi di dalam ruangan, bukan di luar ruangan. Cahayanya begitu minim. Satu-satunya sumber cahaya ada di depan. Kejadiannya di... Sebab aku deg-degan semua. Kalau yang dilihat di sini. Bioskop. Oh my God! Tapi aku mau pesen jangan bilang namanya. Oke, okay, boleh ditiup bubble-nya? Inisial aja. Ditiup bubble. Ditiup. Oke, okay, fokusin orangnya. Mana kok ada yang ngilangin barangnya? Sumpah aku deg-degan. Saya mulai malam lembar baru. Fokusin ya. Gak ada rekayasa ya antara kamu sama saya ya? Bener ya? Kita nggak mereka, saya nggak takkan pura-pura ya, benar ya. Lalu gimana saya dapetin nama ini? Jangan dong! Stop! Oh my God! Dan gue nggak percaya sih, misalnya kayak, paling nggak mungkin tahu nih gitu. Ternyata benar-benar kayak
yang aku pikirin gitu loh, yang diomongin tuh gokil. Ini loh kita tadi. Iya. Tadi kita di ruang makeup ini, kita lagi ngobrolin yang orang ini. Dan dia sebut nama. Iya, oh my god, lo gak tau namanya kan? Tapi kan tadi aku udah bilang, kamu jangan kasih liat namanya, kasih liat inisial aja. Kasih gak janji. Mudah-mudahan orangnya gak nonton. Yes, yes. Kenapa tidak minta saya berjanji? Oh iya benar. Boleh ulang? Benar ya, kejadiannya dengan Fadi nonton film. Oke. Oke. Jangan sebut nama. Ini nonton film di bioskop ya kan? Dengan inisial F ya. Mm-hmm. Akhiran I, tengahnya D. Ya sama aja. Oke, ambil lagi bubble-nya.